Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Kemenparekraf, memberikan bekal pengetahuan kepada 3 desa wisata yang digelar di Desa Cikolelet pada Rincang Kabupaten Serang. Ini merupakan tindak lanjut dari anugerah desa wisata. Dalam kegiatan ini, Menparekraf Sandiaga Uno juga memberikan bantuan berupa uang tunai untuk pembelian peralatan pendukung produksi usaha Parekraf. Selain itu, Sandiaga Uno juga memberikan motivasi dan pemahaman tentang literasi keuangan. Pemberian bantuan tersebut merupakan bentuk keberpihakan pemerintah dan menjadikan desa wisata lebih tangguh. Cikolelet ini baru saja melihat pasca pandemi, sekarang kunjungannya meningkat seiring dengan pertumbuhan tingkat hunian di kawasan Anyer, Cahirita. Ternyata Cikolelet juga sekarang memiliki homestay-homestay yang baru. Dan oleh karena itu kita perlu beri dukungan tambahan. Diharapkan dengan dukungan pemerintah pusat, sejumlah desa wisata yang ada di Provinsi Banten bisa lebih mandiri dan maju. Ariel Maranus dan Ahmad Sayuti melaporkan dari Kabupaten Serang.